Perlu pi ojek sudah. Kalau jam ini keluar kantor Om Ben, orang rumah di kantor nabe temu pikir mana? Wah, tiga apa bosan dua ini? Coach, aduh dosa cerita. Kira mana Om Coach pertandingan? Wah kalau pertandingan aman, cuman kendalanya di kostum ini. Sudah. Kok kostum sekarang berapa? Kostum ini kan mahal nah. Mahal, keren. Satu pasang berapa? Satu pasang 100.000, tapi itu juga berbaju sa. Kalau tambah dengan celana? Ya kalau tambah dengan celana dia sekitar 150. Nah sudah main tuh usah pakai celana toh. Nanti orang pikir kau main kasti kalau pakai celana. Oh, iya juga. Sudah usah dulu kostum. Iya, nanti kita juga pikir-pikir. Cari, siapa tahu ada yang bisa sponsor, iya toh coach. Ya memang betul juga, siapa tahu ada yang mau sponsor toh. Sebentar sore latihan ya. Jam berapa? Ya jam 4, tapi setengah 4 itu sudah harus ada di lapangan, harus on time. Aduh, jam 4 itu ada mau di Rabi dong, ada izin ya. Itu juga pas, itu po jam antar ini penumpang dasar dong. Ini, mau latihan saja, pemalas, bagaimana mau juara? Menang apa lagi? Kemana? Sudah, itu gampang, gampang sah, paman. Gampang? Ya. Gampang bagaimana, bos? Kan tinggal bayar wasit selesai. Oh, tidak boleh begitu. Kita harus sportif. Iya, kan tinggal bayar wasit sah selesai. Bisa, harus sportif, bos. Tidak ada gampang-gampangnya itu. Iya, sudah. Semua mau bayar wasit ini gampang. Mau beli kostum sudah setengah mati mau bayar waktu. Iya. Mau beli kostum saja susah, apalagi bayar wasit bos. Iya. Nanti kita cari sponsor yang mau beli bantu kostum. Sudah. Saya pergi kasih latihan orang lain saja nak, tim-tim lain. Kalian tidak ada antusias. Berat. Sejalan. Oke, coach. Kostum ini harus usaha betul. Umben bet jalan so. RT. Halo, RT. RT. Bosan? Apa? Lulai sana ada orang lain kok. Tiap harinya kosong, saya datang terus di sini. Mau buat apa? Berkunjung, sah. Berkunjung? Ya. Selama ini beberapa periode beta jadi RT ini, cuma pernah ada yang datang berkunjung ke kosong. Soalnya ada, pasti ada sesuatu dulu baru datang. Jujur, sah. Jadi begini, Pak RT. Ketong kan ada ikut pertandingan futsal, toh. Nah, kebetulan kita ada dapat kendala sedikit. Sedikit kok banyak? Ya mungkin bagi ketong banyak tapi bagi bapak sedikit. Apa omong sa? Kostum bapak. Kostum? Ya. Satu pasang berapa? Satu pasang 150 bapak. Nah butuh berapa pasang? Lima sa, kan futsal toh bapak. Yang main pasang lima sa? Iya. Soalnya ada cadangan? Oh sudah ada, ketong lima sa pas, ketong mampu bisa. Kalau posisi apa? Beta posisi terserah mau posisi apa saya beta bisa. Kadang beta bisa kiper, pivot. Pivot? Iya, ball boy. Pokoknya semua yang taruh beta di mana bisa. Tapi lebih dominan di ball boy. Itu posisi andalan. Posisi andalan. 5 ya, 150 berarti 750. Iya toh? Iya pak. Beli sa? Ya memang beli, tapi uang dari mana dulu? Berapa ya? 750 ah? Iya. Udah lihat biasa sa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 70 kan?
Ini pas 750.000 ini mah. Ada kalkulator situ. Mau buat apa? Coba lu buka kalau 5 × 150 berapa? Bukan, bukan. Maksudnya sambil bisa lebih sedikit kok untuk potong. Ini pas uang kostum. Ini butuh kostum toh? Iya. Kayak seragam begitu ah? Iya. Baru-baru ini kan yang pemilihan presiden itu. Iya. Baju kampanye dong ada banyak di karung. Nah itu kan seragam itu toh? Pakai itu sako? Iya. Pas ini sako. Terima kasih Pak RT. PT Jangsu. Naris. Wih. Pakaian kok banyak. Lalu cuci siapa pakaian ini, Naris? Anak kos dong. Ada 10 kamar bercuci dong pun. Dia makan di dong. Oh, jadi lu bantu cuci begitu. Perasaan lu makan di beta, lu sudah bantu beta. Wih. Jangan cukup. Lagi-lagi pula beta makan di lu juga. Pernah sun ulang-ulang juga. Lu sama dengan beta cuma. Sudah, tak usah bahas itu, Naris. Sekarang beta mau tanya lu dong. Ini tempat jual kostum futsal dong di mana? Di toko tuh. Ya memang beta tahu di toko, so mungkin jual di diskotik Naris. Yang bermaksud itu toko mana? Nah, beta tahu di tempat. Nah, lu pibeli ya? Iya, yang pibeli. Uang. Uang beta kasih. Yang kasih? Ha. Potong beta pun jari. Nah, Pak RT yang kasih. Besar mana beta pibeli? Lu yang pibeli betul lo? Iya. Lu lihat bet sama ke lu, ke beta ini sudah sama ke lu kok tipe-tipe. Ini semua? Hah? Sana ada di saku? Sana ada lagi. Tuh, lebih pilih. Cuci cepat, so. Halo, Pak RT. Ombe. Terbuat apa? Ini meteran jatuh terus nih. Oh, mungkin di papan itu paku sudah kuat, nah. Hubungan papan dengan meteran jatuh apa ini? Ya kan tak goyang toh, makanya dia jatuh. Bukan jatuh begini Ombe, ini tarik terus dari satu ke nol terus toh, jadi harus bikin apa terus ini. Ini pikir apa sih rembung aku apa kok? Udah tadi pagi susi rembung habis. Ah masa? Kok ini daun dong ada kering-kering? Ah ada basah ini Ombe, tanah masih basah-basah ini. Ah, atau biar siram satu? Ini kendala apa kok mati-mati masih rembung ini? Soal begini Bapak, sebenarnya kotong ada membutuhkan bantuan sedikit. Bantuan apa lah ya? Begini, kotong ada mau main futsal toh Bapak? Mau main futsal? Ya. Terus kendala di kostum toh? Ya. Kostum 150.000. Betul. Butuh 5 pasang. Betul sekali. Dan uang 750 toh? Ya. Kendala itu. Sudah tahu. Kok Bapak bisa tahu? Sudah, kok Bapak RT di sini. Sudah tahu warga, mau-mau Bapak sudah tahu. Nah berarti Bapak sudah beli dong? Belum. Belum? Belum. Dan sudah, biar Bapak kasih uang saya, kok biar Bapak beli. Bapak sudah kasih uang di bosan untuk dia beli. Kasih uang di bosan? Iya. Sudah, dia sudah makan bong uang tuh. Makan bong uang ke mana? Kok bosan nih Bapak kasih tahu saya, kalau tarik Naris mungkin harus lebih baik. Nah lebih baik Om Ben cari dia kok ini, ambil kembali itu uang, sah. Iya, biar tapi sekarang. Nah, ambil itu uang, gue kasih di Naris, baru Naris yang beli, sah, toh. Ya, nah, sudah, Bapak. Iya. Bosan nanti beli, Bapak. Lupakan Rehan. Weh, Bapak. Lu sudah dari Pak RT? Iya, sudah. Kemana, Om Ben? Nah, ini uang yang untuk mau beli kostum dong di mana? Oh, sudah, besok kasih di Naris. Naris yang beli. Oh, sudah Naris? Iya. Baik, sudah. Kalau Naris yang urus, beta hati sudah sedikit lega. Kok, kenapa? Om Benson percaya beta? Kok memang, cuma? Padahal beta ini orangnya jujur, mah. Ya, memang jujur. Hanya kan biar su Naris yang urus, ha? Biar su Naris yang urus, ha? Ini sudah. Ini, Om Ben aja, kok? Oh, sekalian lu antar beta rumus, ha? 5.000. Berapa? 5.000. 5.000? Iya. Lu mau bayar 5.000 atau itu kostum dong datang, lu sudah pakai. Karena? Kok kapten yang omong lalu mau melawan? Nah, Om Ben. Apa? Om Ben? Nah, apa lah? Cap. Nah, cap.
anu main futsal begini bagus ini. Harap itu anu dong bisa sonjo. Halo. Selamat sore Bapak RT. Duduk. Ya, duduk dulu. Capek ini. Mana ini paman, kok ini pakai sepatu lengkap? Ini mau pergi ke latihan anak-anak main futsal toh. Kok paman sekarang sudah jadi pelatih? Dari dulu itu. Bagus, ini beta senang yang begini nih. Ini paman dong ini untuk sarana, prasarana, orang bola ada? Bola lengkap. Bagus. Lifrik ada? Oh itu selalu saya bawa itu. Kuns. Ada juga itu yang kerucut itu toh. Iya, itu. Ada itu. Nah ini kira-kira kendala apa supaya Pak RT mungkin bisa bantu? Ya ini, gini Pak RT, kendala beratnya itu tidak ada kostum. Mau main anak-anak baru tidak ada kostum. Iya, tidak ada kostumnya. Nah ini, kostum dong ini satu tim dan bosan kok. Bagus itu anak main. Tuh, paham. Anak kecil ini dia yang bawa di lingkungan sini juara-juara terus. Harus kasih main dia itu. Rekomendasi dari Pak RT itu. Iya. Kalau boleh tahu dia posisi apa? Tadi tuh dia bilang ballboy. Ballboy? Iya, di posisi itu. Itu posisi paling sakral itu. Itu kalau ada ballboy itu bola jalan terus. Orang belum minta sudah ada itu bola. Jalan terus itu bola. Itu memang dia begitu nah. Penting itu. Gitu ya. Bagus. Itu. Oke, nanti kan dia kebetulan juga. Beda ada kasih uang dia untuk beli kostum. Alhamdulillah. Nah. Kalau begini jadi semangat kita sih latihan. Itu toh. Tidak sabar lagi. Memang ini paman sudah biasa kasih latih anak-anak belum bola? Oh sudah lama kalau latihan kasih latihan anak-anak itu. Cuman tidak pernah juara. Oh, tidak pernah juara? Waduh, kayaknya sia-sia ini. Belum beruntung saja itu bos. Jangan sampai yang berikut ini belum beruntung juga ini. Kalau berikut, wah ini saya jamin. Karena latihan tadi itu keras. Harus lucut itu wajib. Dalam seling, umpan saling, umpan terobosan, tangkap bola. Umpan apa tadi? Umpan saling. Silang mungkin kok. Ya, punya umpan saling menolong toh. Jadi umpan kawan tolong, kawannya tolong itu begitu. Baru pernah dengar toh ini kus jadi agak. Latih memang begitu lah, agak beda bos. Oke. Sudah, belum pernah juara juga sama apa-apa kan. Ya. Kekalahan kan kemenangan yang tertunda toh. Iya betul, itu belum didatangi oleh Dewi Fortuna. Betul. Kalau datang itu Dewi Fortuna pasti menang. Saya yakin. Oke, sudah. Yang penting paman mau niat mau latih dong. Aman, untuk mau masalah apa-apa hubungi beta sah. Ini yang begini yang bagus dicari. Ya. Ini yang bangkitkan jiwa-jiwa muda toh. Tapi berarti pesan satu. Apa itu? Tolong kalau main nanti jangan pakai obat ya. Oh tidak boleh, kita harus sportif, iya. Main itu harus sportif. Iya. Kalah sama apa-apa, yang penting sportif ah. Iya harus sportif, kalah menang itu sudah ditentukan. Oke, siap. Okay. Sudah, saya jalan dulu nah, karena anak-anak sudah tunggu toh. Jadwal juga padat. Ya. Terima kasih Pak RT. Siap, paman. Oke, coach. Om Ben. Kerman, yang itu kostum dong. Kan tadi lu bilang naris yang urus semua yang datang tanya beta. Belum datang. Jadi di mana? Kan di kostum. Yang itu mari kotong pilih dia. Bersuh, Om Ben. Mari kotong pilih naris. Naris. Duduk, ini kotong tu kostum dong kerana kostum futsal? Iya toh yang lu pesan. Ya memang kotong mau dapat kostum futsal tapi co lihat kotong pun baju. Maunya mandi kok tukar toh, dari kemarin sen tukar nih. Kalian lihat baju baru nih, mas wangi ju. Benji mau repon. Lu juga ya, omong mah lu hanya tukar celana saya ini baju ju dari kemarin ini mah. Lu jangan alihkan pembicaraan, nah kostum dong kerman. Aman. Aman kemana? Lu sebeli kok belum? Pesan dari jauh, Ben. Dari jauh dan dukung kualitas. Wih, pesan dari jauh, kan? Yes. Wih, pasti bagus tuh, Ben. Wih, mantap, Ben. Besok sabar kamu pakai lah ini. Kok beta nih, nah. Bosan terlalu ragu beta nih, ya. Ben, kalau pesan barang, bosan terlalu jangan ragu. Mana baik, sudah. Nih, Ben, ini kan pesan dari luar. Tadi kemarin beli di foto, langsung dapat dengan ban kapten. Ban kapten?
Wih, ini sampai pun langsung pakai memang sih. Pertandingan dulu toh. Barang juga sampai nari. Hah? Betul. Be kasih alamat om Ben perumah juga. Sampai nari? Iya. Ayo, kerman kau tunggu tunggu memang di sana, sih. Oh, masuk. Masuk. Tunggu di sana. Masuk. Dengkop ya. Nah, ini paket suara ini mah. Nah, coba. Woi, buka tuh. Beta pung nomor 10. Beta nomor 9. Beta nomor 4. Tuh, kau tunggu buka suara. Ini keren ini, kualitas nih. Bilang keren toh. B nomor 10. Beta 9. Nomor berapa? Oke. Ini baju apa nih koyuk ini mah? Naris. Kok ini baju apa ini? Ini yuk ini mah. Bukan kostum. Kok ini? Kok tong suruh lupesan kostum lu baru datang rompi? Berarti bisa ada pesan nih mah. Aduh. Celi semua, celi semua. Sama. Baru ini di nota hanya 250.000 sah. Hah? 250.000? Uang 750.000. Yang sisa di mana? No. Lu bayar kos. Yeah. Om Ben, ini yang Om Ben paling percaya dia toh. Jangan lari, Om Ben, ini yang Om Ben percaya dia. Woi, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.